Sudah cukup lama menjomblo, aktris Prilly Latuconsina mendadak berkomentar soal kehidupan cintanya. Aktris dengan follower mencapai 53 juta lebih itu pun blak-blakan soal kriteria sang calon kekasih. Sudah memasuki usia 27 tahun, wajar jika Prilly tak ingin lagi main-main soal hati. Melansir YouTube Bloom Media, Selasa 18 Juli 2023, Prilly menyebut satu syarat yakni jujur. Kenapa gue perlu punya pasangan yang jujur? Karena biar adil aja, ujar Prilly Latuconsina. Menurut Prilly Latuconsina, sebagai public figure, banyak orang mengetahui masa lalunya. Bahkan hal tersebut dijadikan Prilly Latuconsina sebagai bukti jika memang dirinya sudah tak memiliki hubungan apapun dengan mantan kekasihnya. Ini buat siapapun nih ya, pacar gue punya privilege tahu masa lalu gue karena masa lalu gue ada di mana-mana. Dan gue bisa ngebuktiin kalau gue sama mantan gue udah gak punya hubungan apa-apa, sambungnya. Kendati demikian, mengetahui masa lalu dari pasangan adalah hal yang wajib bagi aktris 27 tahun itu. Alasan masa lalu tak boleh diketahui pasangan tampaknya tak berlaku bagi aktris yang pernah membintangi film Honeymoon itu. Dengan alasan, gue gak mau pasangan gue tahu masa lalu gue, gak adil dong buat gue. Lu bisa tahu masa lalu gue dari media manapun, lu bisa buka, dan gue buta sama masa lalu lu bisa bohongin gue, tandasnya.